Ini adalah pasukan tempur, pasukan baja ringan. Lihat, mandor kita sudah siap-siap mulai. Gimana, Pak? Gimana, udah beres? Beres semua ini ya? Bukan, itu kerjaan kantor udah beres. Udah beres dong. Kalau udah keluar berarti udah beres ya, Pak. Oh, iya. Berarti kita sholat dulu yo. Boleh. Sholat. Boleh. Asar ini dulu. Nanti baru lanjutin lagi. Boleh. Orang mau pada pulang ini. Ya biarin yang pulang, kita kan belum. Kita sholat di rumah aja, Pak. Iya, benar. Nah, ini helm baru, Pak. Ya udah. Jadi kamu nggak mampu lagi bayar. Baliklah, kembalik, kembalik ini. Aduh. Apakah helm kuning itu jabatannya lebih tinggi? Kalau gitu? Di Pak Tama, sono iya Pak. Begitu. Bahasanya kalau dia bilang kadip. Oh kadip, iya. Itu kuning ya? Kuning. Kalau biru? Manpower biasa, Pak. Manpower biasa. Kalau putih? Kalau putih staf. Staf. Berarti kalau pakai jaket hitam itu apa itu? Samil. Profesor itu. Kalau putih, Pak? Kan tadi udah bilang, Pak. Beda tadi. Staf. Oh, staf. Iya. Oh, sorry, saya tidak kedengar. Ada yang lagi, belum, Pak? Hitam. Hitam enggak ada, Pak. Merah tuh baru ada. Merah. Merah safety. Safety. Kalau apa lagi ya belum? Putih udah. Kuning udah. Biru udah. Udah itu aja. Merah udah. Udah berarti ya? Udah. Paling tinggi apa, Pak? Paling tinggi ini direktur. Warnanya? Direkturnya warnanya biru dan kuning. Kalau nggak salah ada warna abu-abu, Pak. Nah, itu. Itu direktur ya? Ya. Oh, jadi ya, helm itu panas lagi. Paling tinggi direktur warna abu-abu. Abu-abu mungkin kayak gini ya. Kalau yang ini, Pak? Bebas. Apa aja boleh. Oke, guys. Tadi sekian sekelumat tentang perhelman di dunia project. Ya. Ya, seperti itu aja dulu. Kita lanjut nanti di video selanjutnya, oke? Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.